Aku tahun lalu mohon untuk lebih berhati-hati. Goyang loh. Gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Kuta Selatan, Bali. Akibatnya rumah dan bangunan-bangunan rubuh dan terjadi tsunami kecil di pesisir pantai. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, gempa terjadi pada Senin 5 Februari 2024 pukul 16.33 waktu Indonesia Barat. BMKG menerangkan lokasi gempa berada di titik 11,78 lintang selatan, LS, dan 11.335 bujur timur, BT, atau 391 km barat daya Kuta Selatan. Pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 10 km. Gempa. Belum ada keterangan dari BMKG soal data kerusakan akibat gempa, namun, BMKG mengingatkan potensi gempa susulan. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi, kata mereka. Sebuah tempat gym di daerah Kuta mengalami kerusakan, tak hanya tsunami kecil, retakan pun tercipta di pesisir pantai lainnya di Bali. Penduduk lokal maupun wisatawan asing terlihat berhamburan dan panik karena gempa tersebut. Hingga saat ini, belum ada data pasti terkait korban dan kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.